Hi holders, welcome back again with me Kebulan bareng crypto and Wabi coin or 12 in coin market cap for news update about delisting on Binance. Check this out. In the last March 2023, si Wabi ini sendiri terus melanjutkan continuous dump daripada si Wabi dengan kabar daripada Wabi ini sendiri bakalan di delist dari Binance. Target selanjutnya untuk si Wabi coin ini sendiri untuk menuju ke all time low-nya semakin berpeluang besar, bahkan kemungkinan di akhir delisting daripada si Wabi dari Binance di tanggal 24 Maret 2023 yang akan datang, kemungkinan di angka 0,009 dolar merupakan next target all time low daripada si Wabi ini sendiri yang kemungkinan bakalan hit untuk koreksi selanjutnya. Semoga teman-teman para holders daripada Wabi tetap stay safe dengan keadaan si Wabi ini yang terus mengalami koreksi akibat dia bakalan di delist dari Binance. Segitu saja update terbaru kali ini daripada si Wabi coin ini sendiri yang terus melanjutkan continuous dump. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Wabi coin news update about for in coin market cap.